Halo guys, halo sobat tutorial, jumpa lagi. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah video. Video yaitu untuk tampilan thumbnail custom kalian supaya cantik, supaya kreatif, supaya banyak yang minat, supaya orang tertarik melihat tampilan depan kita dan mau menonton video kita. Oke, langsung aja. Kita hanya menggunakan aplikasi yaitu GrowthArt ini. Aplikasi sangat rekomendasi banget ya buat kalian para YouTuber pemula dengan modal handphone doang. Kalian bisa menggunakan aplikasi GrowthArt ini. Aplikasi ini bisa kalian download di Play Store ya. Bagi yang belum, boleh saya kasihkan contohnya download di Play Store. Oke, pertama kalian buka Play Store, kemudian kalian klik GrowthArt. Nah, ini dia keluar. Nah, seperti ini ya, yang seperti ini aplikasinya. Terus kalian download. Ini sudah saya download, kita buka langsung. Nah, di sini kita mau buat mengedit untuk tampilan custom thumbnail custom kita ya. Oke, ini kita close paling atas kiri. Nah, di sini kita mau gabungin dua foto ya, after dan before. Di video sebelumnya yaitu cara aktifkan thumbnail custom. Nah, ini dia kita mau buat untuk thumbnailnya ya, untuk tampilan depannya. Nah, di sini kita edit caranya seperti ini. Kita pilih kolase, kemudian kita pilih fotonya ini after before ya. Oke, nah seperti ini. Kalian di sini yang banyak ya yang tidak berbayar ini. Ini seperti ini contohnya, seperti ini, seperti ini. Banyak ya pilihan, bebas sih mau kalian yang mana. Ya, kita pakai yang ini aja, yang simple, yang sederhana. Kemudian kita setel ya, ini fotonya kita geser jika sudah sesuai. Kemudian geser yang bawah. Ini yang di atas thumbnail customnya yang belum aktif ya, sedangkan yang di bawah sudah aktif. Jadi mau kita buat tulisannya di sini cara aktifkan thumbnail custom ya. Oke, kita sekarang checklist seperti ini. Nah, di sini kita mau buat teks ya. Kita mau buat kata-katanya tutorial. Oke, kita geser dulu. Kemudian kita checklist, kita tambah lagi teksnya, nanti kita edit, kita mau buat dulu kata-katanya. Cara aktifkan. Oke, kita checklist, kita geser lagi. Kita pilih teks lagi ya. Thumbnail custom tutorial cara aktifkan thumbnail custom dengan mudah. Cara aktifkan thumbnail custom di HP Android. Nah, seperti ini ya kata-katanya. Di sini mau kita susun. Oke, kita centang. Di sini kita mau geser dulu ya, karena nanti ukuran thumbnail customnya dia tidak terlihat. Seperti ini kita geser. Nah, ini kita naikkan jadi posisinya nanti di tengah ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita edit tulisannya ya. Kita menggunakan seperti ini, posisikan sini ya. Seperti ini. Kemudian hurufnya kita pilih sesuai selera dan gaya. Ini gaya ini yang paling perlu ya. Kita tulis huruf tulisan, kita buat hidup ya. Bayangan ini perlu bayangannya biar huruf nampak terlihat hidup. Bebas ya buat kalian mau pakai yang gimana silahkan. Kemudian tepi yang kalian atur di sini, tepi dengan bayangan sudah cantik ya, sudah hidup warnanya seperti itu. Kemudian kita cara aktifkannya, kita klik gaya lagi, hurufnya merah kuning.
bulunya, rambut yang kuning, merah-merah. Oke, ini kemudian tambah customnya kita kasih huruf nasnya biru atau merahnya. Oke, kemudian merah, kuning, kuning lagi. Oke, nah di HP Android kita ganti lagi warnanya di gaya. Tapi lumayan. Oke, seperti ini contohnya. Oke, kemudian kita kemudian kita menyimpan ya. Oke, selesai, ini kita kembalikan dulu, kemudian kita keluarkan, kita cek ya hasil yang tadi, cek yang tadi foto terbaru. Nah, ini dia sudah jadi. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk perkembangan channel ini. Dan buat kalian yang mau ditutorialkan, silahkan tulis di kolom komentar ya.